penjaga gol lah. Penjaga gol. Saya namakan teruslah penjaga gol pertama yang akan yang turun ya. Apa penjaga gol yang akan turun pada malam ini adalah Shihan. Okey. Shihan bersabar adalah kata kunci penting untuk menidakkan Farizar Malyas, untuk menidakkan Yan adalah sesuatu yang perlu bermula daripada bawah. Satu bukan tugas yang mudah untuk Shihan dalam keadaan game yang terlalu penting pada perlawanan malam ni. Shihan masih, dan saya harap dia tak gugup. Reliability dia dalam liga pun kita lihat banyak improvement yang dia lakukan, dan dia pun saya rasa dalam junior pun dalam skuad negara. Saya tidak menyatakan dia tak bagus, tapi dia akan buktikan malam ini dia bagus. Apa yang saya dapat kongsikan bersama Shihan apabila beraksi kembali dalam liga kita, dia selepas penggantungan. Waktu saya main PJ City, first time saya tengok budak ni, size ada, talent ada, dan saya dalam hati saya cakap ini potensial untuk pasukan kebangsaan. Dan hari ini dia buktikan dia mempunyai bakat, size, dan akhirnya menjadi penjaga gol utama pada malam ini. Tapi kita harus terima kasih juga kepada Fazlizal Malia. Yes, saya dia melakukan tugas yang baik. Selama dia beraksi dengan amat baik. Mistake is mistake. Tapi tugas yang dia lakukan adalah satu benda yang kita tidak pernah pertikaikan. Jadi ini peluang Shihan untuk beraksi. Dan kita juga harus ucapkan terima kasih kepada Farizal Malias yang selama ini berkorban. Ini sifat dalam bola. Ya, bola sifat manusia melakukan kesilapan. Siapa tak main, itu ada sifat dalam bola sepak. Dan diharapkan Shihan membalas kepercayaan yang diberikan oleh Coach Kipanggun. Kita akan berehat seketika.